Niat hatiku tak nak berpisah. Apakah daya? Mungkin ada girlfriend dah. Tak apalah, okay, bye. Alahai, kenapa sedih sangat tu Nabila Razali? Sebab hangat gosip MK dah berpunya ke? Iyalah, baru-baru ni kan viral rakaman video penyanyi MK K-Clip bersama seorang wanita yang dipercayai kekasihnya. Menerusi perkongsian semula di IG Mstar, Nabila atau lebih mesra disapa Bella sempat menulis komen ringkas iaitu okay, tapi tak sangka ramai pula netizen yang tertarik dengan komen Bella tu kan? Ha Bella, komenlah sikit. Betul ke Bella pun patah hati bila tengok video MK tu? Okay, Bella sebenarnya I am so happy for him. Baguslah kan kawan-kawan yang kita kerjasama selama ni dah jumpa dah jumpa soulmate. Maksudnya dia dah jumpa jodoh dia. Mungkin lepas ni turn Bella pula. So Bella sebenarnya dah lama kan bekerja dengan MK untuk lagu peluang kedua. Dan mungkin nanti insya-Allah ada pula berlakon sama, kita tak tahu. So Bella sentiasa mendoakan kesejahteraan MK sendiri, terakan industri, sama-sama kita cari makanan industri. So whatever benda yang baik berlaku pada MK ni, Bella cakap tahniah kan. Jadi macam Bella, korangnya lah risau pasal Bella. Bella nak korang doakan Bella pula lepas ni, mana tahu turn Bella pula. So kalau MK nanti nak kahwin, jangan lupa jemput Bella tau. Mungkin nak ada wedding tepi pantai ke. Bella ada experience, Bella boleh tolong. Itu tentang MK. Sekarang ni kita nak tanya Bella pula mengenai program I Can See Your Voice Malaysia musim kelima yang baru bersiaran pada Ahad lalu. Tak pasal-pasal nama Bella selaku artis jemputan menjadi sebutan netizen kerana menyingkirkan salah seorang peserta yang juga merupakan penyanyi Ringo dari kumpulan Aero. Netizen kata, takkanlah Bella tak kenal penyanyi senior. Padahal sebelum ni pernah je buat show sama-sama. Ya Allah, takkanlah Bella tak kenal Abang Ringo daripada kumpulan Aero. Bella membesar dengan lagu-lagu beliau. Memang jadi siulanlah kalau dekat rumah tu dengan mak Bella kan. Memang suka sangat lagu-lagu. Tapi itulah macam pendapat Bella, kita semua kena faham konsep program I Can See Your Voice. Dan pada malam itu, setiap contestant seperti biasalah diberikan karakter yang berlainan daripada watak asal diorang. So daripada realitinya. So dengan tugas daripada panel juri pun, memang tugas diorang nak mengelirukan artis jemputan kan. Itulah the best part of the program itself. So macam Bella, lagilah kita tak dapat kenal sebab dah lah lain karakter, baju pula. Lepas tu kebetulan Abang Ringo pada malam tu pakai topi cowboy, lepas tu pakai spek, lepas tu tunduk. Even waktu iklan pun memang tak dibenarkan untuk bersuara, tak dibenarkan untuk berinteraksi dengan kami semualah. Jadi bila iklan tu semua tunduk, jadi nak tengok muka betul-betul pun tak boleh. Waktu bersiaran pun sama kan. Jadi dengan diorang lagi kelirukan lagi Bella. So lepas perbincangan pun ada banyak contestant dan banyak pilihan yang tepat Bella kena buat agak memeningkan pada malam tu. Tapi tak adalah bermaksud Bella tak kenal langsung. Bella kenal lah, cuma malam tu memang malam yang sukarlah untuk Bella buat pilihan. Tapi lepas habis program tu, Bella terus jumpa Abang Ringo. Bella terus cakap, abang, ya Allah, sorry sangatlah apa semua kan. Abang tu pun gelak je, abang tu okey sangat-sangat. So, adalah macam kita orang bertukar number phone sebab mungkin nanti kita nak bekerjasama kan lagi sekali. Sebab sebelum ni Bella pernah satu pentas dengan Abang Ringo. So, insyaAllah lepas ni ada lagi. So, korang kat luar sana janganlah marah-marah Bella, okey? Bella kenal, jangan risau, Bella kenal.